Hi, dobre utra. Translation. Good morning. Translation yang sekali lagi, selamat pagi Malaysia. Dan selamat menonton Feel Good Show. Anda bersama saya Megan Tan. Saya Nana Al-Halik. Dan saya Aaron Al-Fatih. Nak tanya. Yeah. Terima kasih kepada semua yang dah bangun dan sudi menonton Feel Good Show sekarang ni kan, betul? Ya, yeah, sebab bukan senang nak bangun awal. Terutamanya pada pagi Ahad. Jadi korang relax je lah sebab kami akan cuba sedaya upaya untuk menghiburkan anda. Tapi nak tanya, anda tanya. Semua dah sarapan ke belum? Kalau belum, pergi dapur cepat-cepat. Lari sini balik. Betul tu. Pergi dapur, ingatkan Aaron nak belanja kalau belum bersarapan. Hari ini you sarapan apa? Hari ini saya belum sarapan lagi, Nana. You? I pun sama. I tak sarapan lagi. Saya makan roti je. Oh, sedapnya roti apa tu? Roti plain je. Tak sempat nak letak apa-apa pun. Makan roti biasa je. Okey. Kami nak menyajikan sarapan untuk anda dalam bentuk segmen-segmen yang menarik hari ini. Betul tu. Hari ini kita ada Sihat dan Steady. Kita akan bercakap tentang spa di rumah. Lepas tu dalam segmen senang terhibur, kita nak bermimpi-mimpi sikit. Dengan kata, kita ada seorang tetamu yang memang sangat istimewa yang tak ada siapa pun pernah tengok muka dia. Kalau nak tahu, kenalah tunggu dalam segmen senang terhibur. Jangan lupa saksikan segmen senang terhibur. Mana tahu kita akan reveal muka dia ke? Mungkin. Saya sangat teringin nak tengok muka dia. Juga dalam segmen kegemaran ramai iaitu Dapur Affairs, kami ada tetamu istimewa dari Warung Cikgu USJ 1 yang akan tunjukkan kepada kita cara untuk memasak. Tak tahulah pronunciation ni betul ke tak. Nasi mangge. Nasi mangge. Bukan mango. Berasal dari mana? Berasal dari Kelantan. Oh, jadi maksud dia macam panggil. Mari mangge. Semuanya yang sedap-sedap belaka dalam Feel Good Show. Masih bersama saya Aaron, Nana dan juga Megan. Sebelum tu saya nak kongsikan laman media sosial kami iaitu Feel Good Show 7 di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Kalau anda nak tweet kepada kami, jangan lupa hashtagkan Feel Good Show 7. Jangan lupa nombor 7 tu sebab kita baru-baru je tukar handle Instagram, Facebook dan juga hashtag. It's Feel Good Show 7. Tapi sekarang ni pagi-pagi ni ada habok. Ada berita nak habarkan kepada orang-orang utara yang tengah menonton. Tiba-tiba slang Aaron tukar. Kenapa ni? Slangnya. Dah tukar. Sebab kan, jangan lupa ke Festival Gegaria di perkarangan Aman Jaya Mall Sungai Petani Kedah pada hari ini bermula 8 pagi. Tapi tunggulah dulu, tengok Feel Good Show dulu. Tahu tak sabar nak pergi Gegaria kan? Jangan pergi lagi. Tunggu lepas habis Feel Good Show baru pergi, okey? Pergi selepas ini sebab Go Gegaria Fest 2018 akan berlangsung dari 8 pagi sehingga 11 malam. Dan malam ini pada jam 8.30 malam ada konsert Gegaria. Hashtag kita okey. Ramai artis akan berada di sana dan juga kita akan bersiaran secara langsung hanya di sinilah, NTV7. Dan juga stream live HD di Tonto. Okey, ramai artis-artis terkenal yang akan berada di sana termasuk Bang Fiz, Hujan, Fazal Tahir, Stacey Akim dan ramai lagi. Jadi sekiranya anda semua inginkan informasi yang lebih, jangan lupa untuk lewati laman Instagram dan juga Facebook di Go Gegaria. Kita okey. Dan jangan lupa hashtagkan juga hashtag Go Gegaria, hashtag You Can Do It, hashtag favorite kita okey. Kami nak beralih pula kepada segmen trending pagi ini. Dan mulakan dengan Aaron. Okey, tak apalah. Saya mulakan dulu, ya. Okey, sebelum tu saya nak tanya Nana dan juga Megan.
dan juga penonton di rumah, ada tak anda semua merancang untuk pergi ke Jepun dalam masa hadapan? Mestilah ada. Bila tak? Ada. I rasa maybe lagi 3 tahun. 3 tahun? Kalau Megan? Well, Megan pernah pergi ke Jepun beberapa kali tapi masih nak pergi lagi sebab Jepun ni memang cantik, makanan dia sedap dan musim sakura lagi masa March dan April memang memang cantiklah. Tapi kalau anda semua merancang untuk pergi ke Jepun pada tahun depan, sebab mulai Januari 2019, Jepun bakal mengenakan cukai pelepasan sebanyak 1,000 yen ataupun bersamaan dengan RM36 Malaysia kepada sesiapa sahaja, tak kira lah orang Jepun ke orang Malaysia ke yang nak keluar daripada Jepun. Sebenarnya cukai ni, dia punya tujuan ialah untuk mengumpul sebanyak 40 bilion yen setahun bagi memajukan lagi sektor pelancongan di Jepun. Jadi kepada sesiapa yang nak melancong ke Jepun tu, bila dah dah habis membeli belah tu, jangan lupa untuk ketepikan 1,000 yen sebelum nak keluar dari negara Jepun. Okey, dari Jepun kami beralih pula ke negara kita, Malaysia. Dan maklumlah pilihan raya umum yang ke-14 akan berlangsung pada 9 Mei ini. Jadi ramai yang cakap, alamak, tak cukup duit nak balik kampung. Tapi sekarang dah tak ada alasan sebab di Twitter telah tertimbul hashtag dan juga handle yang baru, iaitu CarpoolGE14 dengan hashtag pulang mengundi. Netizen-netizen di luar sana telah memberi nak berkongsi kos untuk balik kampung. Jadi bolehlah carpool, kongsi kereta ke. Ada juga yang sangat murah hati nak beri bantuan kewangan juga untuk sesiapa yang tidak mampu untuk balik kampung. I suka sikap ni, kita saling tolong dan saling membantu. Jadi tak adalah alasan untuk anda untuk melaksanakan tanggungjawab untuk pergi mengundi 9 Mei ini. Betul tu. Sekarang ni kita nak beralih ke berita yang seterusnya, iaitu berita tentang sukan. Betul tu. Something that I really like. Okey, kepada orang Johor ataupun peminat-peminat sukan Johor, JDT telah menang 3-0 dalam Liga Super berganding dengan PKNS. Mereka juga akan bertemu kembali lagi di masa akan datang di PKNS dan kami harap kita akan menang lagi sekali. Betul tak? JDT akan menang lagi. Mana orang Johor? My mom orang Johor. My father orang Penang. Tapi kita sama-sama bangga dengan JDT. Sebab kita sama-sama orang Malaysia. Betul tu. Okey. Kita dah cakap pasal sukan. Cukai pun boleh. Cukai. Kan? Okey. Sekarang ni kita nak beralih ke entertainment ataupun dunia hiburan pula. Hari itu Aaron ada kongsikan sebuah berita tentang Nicki Minaj di mana dia tak post apa-apa pun di laman sosial dia selama 3 bulan. Okay. Tapi tiba-tiba dia ada post sebuah gambar tentang sebuah iklan jenama kereta mewah. Kan? Peminat-peminat dia agak kecewa jugalah sebab dia orang expect yang dia akan keluarkan single terbaru dia. Tapi awal minggu ni dia ada keluarkan bukan satu single baru tapi 3 single baru. Dan ketiga-tiga single ni menjadi trending di laman platform dan juga lagu-lagu di internet kan? Tapi sekarang ni ada sebuah lagu yang menjadi trending di YouTube kerana ia merupakan music video dia menggunakan bahasa isyarat dan ia merupakan music video rap pertama yang menggunakan bahasa isyarat. Jadi single ini merupakan kolaborasi Nicki Minaj dan juga Young Thug. Memang cukup istimewa. Dia senyap-senyap je, tak keluarkan apa-apa. Bila nak keluar je, boom. Bukan satu, tapi 3. That's how she do it. That's how Nicki Minaj does it. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 single terbaru. Dan memang cukup istimewa sebab bahasa isyarat ni ramai yang boleh relay, boleh belajar juga. Megan pun tahu sikit-sikit lah bahasa isyarat. Nak tunjuk tak? Sikit? Mesti I love you. Kita tunggu. Kita tunggu kamera datang balik ke studio. Masa Megan akan tunjukkan. Kalau nak cakap hi macam ni, hi. Hi. Terima kasih. Terima kasih. Lepas tu, please. Dan sorry. Tapi sorry. Saya rasa yang semua tahu, I love you. Saranghae. Betul ke? Ini bukan. Ini Korea je. Ini boleh bentuk Korea sahaja. Samalah tu.
Anyways, terima kasih kerana menonton Feel Good Show. Kalau penonton di luar sana yang ada apa-apa topik trending yang nak bagi tahu kita orang, bolehlah hashtag Feel Good Show 7. Kami nak berehat seketika sebab kembali selepas ini kita akan membincangkan tentang topik homespa. Dengan kata Nana nak urus, bukan Nana nak urus saya. Orang lain yang nak urus saya. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini, guys. Dalam Feel Good Show. Jangan ke mana-mana. Nana nak urut kaki. Nana nak urut kaki, urut kepala. Itulah dia herba-herba yang saya rasa memang banyak gila manfaat. Betul. Sebab Nana paling suka halia. Sebab hari-hari memang Nana akan makan halia bukan saja untuk buang angin, tapi untuk menyegarkan diri. Sebab kadang-kadang kan macam kalau Nana rasa penat ke apa, Nana suka letak halia dalam satu inci tu dalam Nana punya vegetable smoothie. Delicious, kalau sedap. Kalau saya suka jeruk halia. Jeruk halia? Ya. Yeah. Oh. Dia boleh apa, memfreshenkan kita punya breath, menyegarkan kita punya bau mulut kita ni. Tapi sekarang ni kita dalam segmen Sihat dan Steady. Sebenarnya Nana tadi dia ada komplain dekat saya yang dia cakap yang dia sakit badan, sakit, dia sakit, sakit tangan, dia sakit kaki, dia sakit belakang. Macam betul. Lepas tu Nana hari ni memang sangat sibuk kan? Sibuk. Minggu ni, minggu lepas sangat sibuk. Macam tadi pun, hari ni Nana tidur 2 jam sahaja. Jadi memang kalau dapat urut kat rumah lepas ni bestnya. Tak payah keluar, tak payah risau pasal makeup. Tak payah risau pakai ni, baju apa. Nata tak hari ni Nana? Aaron belanja Nana. Atau Aaron belanja apa? Aaron bawa akan tukang urut home spa kepada Nana. Wow. Yes. Home spa. Jadi boleh massage, boleh scrub, boleh steam, boleh buat apa saja yang Nana nak dalam perasaan rumah Nana. Hari ini dia datang ke studio bukan di rumah. Jom kita jemput dia nak. Okey, jom. Okay. Kita menjemput Hurun Ain daripada Travel Home Spa. Di mana Hurun Ain ni? Nara tak Hello. Sabar ni nak bermassaj. Hai, apa khabar? Baik. Okey. Saya Aaron. Okey, saya Nana. Ain. Saya Aaron. Nice to meet you. Jemput duduk-duduk. Jemput duduk. Duduk. Duduk sini sikit. Dekat sikit. Jangan malu-malu. Jangan jauh. Ain sihat? Ya, sihat. Dah makan dah? Comel je. Geram, Ain. Dia macam fun size. Tapi dengar kata Ain ni sebenarnya dia dah belajar mengurut semenjak umur dia 20 tahun. Ya. Umur sekarang berapa? Boleh sekarang 28. 8 tahun experience dia. Lama tu. Tapi sebenarnya macam mana terfikir nak belajar mengurut orang ni? Sebab saya minat. Dan saya dah belajar daripada sekolah, then college dan sambung kepada diploma. Okey, bercakap tentang urutan ni kan. Yeah. Urutan jenis apa yang Hurun ataupun Hurun ke Ain? Bolehlah Ain. Ain. Yang Ain selalu beri ataupun permintaan pelanggan. Traditional. Traditional massage. Mungkin Ain boleh ceritakan kepada penonton sedikit sebanyak servis, macam mana Ain start. Sebab kita orang kat Feel Good Show dan penonton-penonton orang semua ingin tahu juga. 28 tahun, ada bisnes sendiri. Wow. Okey. Saya ada tawarkan servis prenatal, postnatal. Prenatal tu apa? Prenatal tu untuk orang mengandung. Dan postnatal tu untuk lepas bersalin. Dan kebanyakannya customer saya ambil 90 minit full body massage. Okey, kita ada full body scrub, sauna, tangas, ear candling, itu semualah. Okey, nak tanya sikit pasal prenatal dengan postnatal tu, dia yang sekejap punya ke ataupun dia full course? Full. Dengar ataupun di rumah yang kata-kata baru melahirkan cahaya mata ataupun akan datang melahirkan cahaya mata, bolehlah kontak-kontak Ain untuk pre or post natal punya care, kan?
Tapi ramai orang zaman sekarang ni memang semakin sibuk, semakin tak ada masa. Tapi betul, mereka masih nak menjaga kecantikan dan juga kesihatan dalam diri mereka lah kan. I rasa tapi, relax diri. Betul tu. Jadi kalau Ain lah kan, apa pandangan Ain, ramai tak orang sekarang yang sedar akan home spa ni? Yes, ramai. And then diorang pun tak ada masa untuk pergi ke spa, so diorang akan panggil kita datang ke rumah. Tapi apa bezanya? Macam I. Ya. Dia sibuk, dia memang sibuk. Kadang kita balik kerja, kita tak ada masa nak pergi ke spa kan. And then bila lepas mengurut tu kita akan rasa lemau badan. So, betul. Banyak customer yang pilih untuk buat kat rumah diorang sendiri. Tapi kadang diorang ada anak kecil ke apa ke, takkan diorang nak bawa pergi ke spa kan? Ya. Tapi ramai yang tanya kalau buat dekat rumah sama ke seperti buat di spa? Dia kita punya akan buat suasana tu macam spa. Ada muzik-muzik semua. Ya, kita akan bawa lilin apa semua. Oh, bawa lilin? Ya, harus. That is zen. Aroma. Kita punya aura. Oh, aroma dengan juga aura. Ya. Okey, hari ini yang dekat sini yang Ain bawa ni apa sebenarnya? Okey, ini scrub yang saya buat sendiri daripada garam bukit yang di-extract dengan bunga ros. And then aroma tu aroma ros lah. Apa dalam dia? Bau wangi. Wow. Bau ros. Ros. Jadi rose, inilah dia, rose. Inilah dia scrub yang akan digunakan biasanya untuk pelanggan travel home spa. Yeah. Kalau minyak yang ini pula? Ini minyak peppermint. Oh, minyak peppermint. Yeah. Jadi minyak peppermint biasa teka. Ia adalah untuk mengurut. Ya. Yeah. Betul. Betul. Tapi biasanya lah kan, selain daripada minyak peppermint, ramai orang menggunakan minyak-minyak yang lain. Kalau macam nenek saya, dia suka gunakan minyak pandan. Minyak pandan. Tak tahulah minyak pandan ke minyak apa, tapi bau dia bau pandan. Saya boleh untuk relax. Ya, dia lagi wangi. Jadi kalau macam Ain travel home spa, berapa jenis minyak yang digunakan? Satu. Satu sahaja. Tak ada mungkin nak guna minyak lavender ke, saya ada terbaca minyak lavender boleh meningkatkan lagi aroma tropical. Dan bagi kita relax untuk mudah tidur. Okey, nak tanya juga lah kan, dalam satu hari berapa banyak pelanggan yang Ain akan terima? Okey, saya boleh ambil hanya tiga saja untuk satu tiga hari. Tiga saja. Sebab setiap customer saya ada yang ambil package, setiap package hanya dua jam. So kalau tiga customer adalah 6 jam. So kita perjalanan kita untuk pergi ke rumah customer pun ambil masa 1 jam. Tengok pada jarak. Okey, sebenarnya kan saya dah tak sabar sebenarnya nak cuba apa orang panggil? Massage urut. Massage urut, bukan massage urut. Air tangan, buah tangan. Air tangan. Dah lupa dah tadi. Air tangan. Nak merasakan itu kalau masak. Jadi boleh kita. Skill. Jadi mungkin boleh kita mula? Okey. Okay, sure. Okey. Kita pergi ke sana. Nak bawa scrub sekali ke tak payah? Boleh juga. Nak saya buka kasut je? Ya. Saya buka kasut je. Wow. Tapi sebelum tu saya nak minta maaf sebab stokin saya bau sangat busuk. Ayah, kan you nak belanja tapi you yang buat massage sekarang ni. Sabarlah Nana, untuk memastikan urutan dia memang bagus, nak bagi Nana tahulah bila pas saya dah cuba baru Nana boleh cuba ya. Macam tu pula. Pun boleh. Okey. Sekejap, tak apalah. Saya bagi Nana lah buat dulu. Sebab saya dah janji dengan Nana tadi kan, tak apalah kita bagi dia dulu. Saya ni gentleman. Ingatkan, lupa gentleman. Janji dia tu. Okey, so sekarang kita nak buat urutan apa? Kaki. Kaki. And then kita face down dulu. Face down dulu. Saya buka kasut dulu kan? Boleh. Okey, saya buka kasut dulu. Okey, sementara kita nak bercakap, saya buka kasut ni kan, saya nak tanya jugalah kan. Mana dapatnya idea untuk buat home spa ni? Sebab dulu saya pernah kerja dan ikuti home spa juga. Sebab berbeza antara kerja dengan hotel dengan home spa. Dapat kepuasan sendiri. Ya. Okey. Berapa ramai staff usually kalau macam pergi buat servis? You seorang ke ataupun you ada pembantu? Saya seorang. Woo, girls rule. Wow. I like this. She's a hustler like me. Everything do my own. Yeah. Okay, jadi so duduk ni pandang bawah. Face down, ayah. Oh, face down. Jadi ke mana-mana rumah pun pasti Ain akan bawa meja. Bestnya. Memang Ain akan bawa meja ni? Ya. Rumah. Okay. Kalau Ain nak apa-apa saya tolong pun boleh juga. Macam ni hari-hari kan rasa-rasa kalau macam jadi penat biasa jaga anak-anak, bekerja-kerja anak-anak kan, lepas rasa macam oh my god, sakitnya kepala. Sedapnya kau dapat 1 jam, orang massage kaki semasa anak tidur, bolehlah call Ain.
kalau anda semua pernah mencuba servis ni, cuba share dengan kami di NTV7 dan juga Feel Good Show #FeelGoodShow7. Okey, biasanya Ain kan, memang Ain fokus urutan kaki sahaja ke ataupun urutan seluruh badan? Seluruh badan. Seluruh badan. Seluruh badan. Yep. Okey, kalau contoh macam kaki kan, saya ada terbaca lah kan, kalau sebenarnya kita boleh menyembuhkan sakit-sakit badan yang lain di bahagian kaki saja. Maksudnya kita cuma urut bahagian point sini. Ke? Ya, betul. Contoh boleh bagikan contoh. Macam sini. Contoh, sini kita punya urat peranakan kita. Sini dan sini perut. Dia kecil. Jadi tapi kalau I cakap ni kecil-kecil cili padi. Untuk memulihkan kesakitan di bahagian perut. Dan kita akan tahu dia ada sakit apa kalau dia menjerit ke apa ke kan. Cuba urut bagi Nana jerit sikit. Tengok Nana ada sakit ke tak? Tak, tapi sedap gila sebab tangan dia kuat. I boleh tidur. Tapi nak tanya juga Ain lah kan. Ya. Kalau urut ni okay, adakah situ geli. Kalau dia geli kat bahagian situ dia sakit apa? Sini biasa je. Yang tu biasa je. Okey, cuma nak tanya Ain lah kan. Ada orang cakap kalau kita sentiasa urut, kita akan jadi ketagih. Macam mak saya cakap. Mak saya cakap, jangan Aaron, jangan cuba untuk pergi sekali-sekali pun untuk pergi cuba urutan sebab nanti akan ketagih. Betul ke? Ya, betul. Ada orang customer saya setiap 2 minggu buat sekali. So, sebulan dalam 2 kali lah. Jadi sebenarnya urut ni memang untuk kesihatan kita ke ataupun ia hanya untuk rasa sedap je? Kesihatan, relax, yang mana yang kita sekarang ni stres dengan kerja ke apa ke, so dia akan kembalikan aura balik untuk kita tukar sihat dan segar. Kalau Ain lah kan, sebab Ain memang tak ada orang yang tolong Ain kan. Ain tak sakit ke nak urut kaki 1 hari sampai 6 jam? Ya, nak jugalah tapi Ain pun setiap bulan pun Ain pergi servis badan Ain sendiri. Ya. Kalau yang hari ini yang nak tunjuk kepada Nana, fokus kepada urutan kaki. Jadi apa yang Ain tengah buat sekarang ni? Okey, sekarang ni saya urut untuk melancarkan peredaran darah. Jadi Ain urut ke atas. Ya, ini kalau kita selalu pakai heels, customer akan selalu sakit kat sini. Mana? Sini. Oh, dekat bahagian ni. Ya. Oh, kalau selalu pakai kasut tumit tinggi heels akan sakit ke ataupun situ. Kita selalu diri lama ke, ya, dia akan sakit dekat sini. Selain daripada urutan. Ya. Apa lagi yang Ain buat selain daripada scrub, selain daripada urutan kaki? Okey, tangas. Yang Ain nak kongsikan. Kalau tangan pula macam mana? Tangas. Tangas tu apa? Untuk merapatkan pintu rahim. Oh, yang tu saya tak tahu. I suka. Ya. Mungkin Nana boleh cakap kongsikan sikit. Ada apa-apa nak tanya ke Ain ke? Tapi tangas ni sebenarnya untuk kesihatan. Oh. Sebenarnya dia bukan saja untuk merapatkan, dia cuci-cuci kat dalam juga. Lepas tu macam-macam lagi lah, ada semua isu-isu kewanitaan, bagi bersih dan sebagainya. Okey, bercakap tentang servis-servis kan, satu package biasanya berapa ringgit? Sebab Nana tahu pun untuk kat rumah mesti nak tahu juga kan. Kalau datang rumah ni biasanya tanta mahal. Cuba Ain ceritakan sikit dengan penonton di rumah, berapa biasanya kos package berapa tu? Okey, contoh Ain bagi tahu package massage 90 minutes dengan sauna. Only 150 saja. Tu dah include transportation apa semua. Okey, saya ada soalan daripada penonton Facebook show lah kan. Mungkin diorang tanya, kalau diorang nak buat sendiri ataupun dia nak urut diri sendiri dekat rumah boleh ke? Tak boleh, tak sama. Tak sama. Kalau dia nak urut sendiri mungkin tangan dilengur, diurut sikit-sikit pakai minyak tak boleh? Bolehlah, tapi ikut keselesaanlah. Kalau tu kita sendiri yang rasa kan. I see. Okey. Mungkin Ain ada kata-kata akhir kepada penonton Feel Good Show yang di mana untuk menghasut mereka, untuk mengajak mereka untuk mempraktis ataupun mempraktikkan urutan. Okey, boleh kontak saya dan melalui IG Travel Home Spa. Saya cover area KL dan Selangor sahaja. Okey, itu dia guys. Dengar ya, jangan lupa check out Instagram Ain iaitu IG Travel Home Spa. Nana dah tak kata-kata dah, dia dah. Ain tengah macam relax gila. Ini, kita nak tease sikit. Kita ada segmen senang terhibur di mana kita akan berjumpa dengan seorang penyanyi yang sangat misteri dan nama dia ialah Encik Mimpi. Kenal tak Encik Mimpi? Tak. Kan?
Kembali kejap lagi, Ain akan kenal, saya pun akan kenal. Okey, kita akan berehat seketika kembali selepas ini hanya dalam Feel Good Show. Nana Al-Halil tengah berurut. Jangan kacau. Di saat saling mengenali, ku tahu cinta memang ada kesemitan di kekatan deh, mirip kejauhan deh. Oneset, nai mumpung kisuki, nol cara nama. Noi seke, nado mulutra, soni tak aporin kesunya, nika nai haru kianda. Ah, inilah dia, ada dua mood berbeza. Saya mood deng. Saya pula mood sedih. Baru nak cakap 5 lagu yang popular pilihan Feel Good Show memanglah mengusik jiwa. Betul dan tak? Sangat confusing sebab sekejap-kejap macam happy, kejap-kejap sedih pula. Tapi kami nak mengucapkan kembali ke Feel Good Show dan masih bersama kami, saya Aaron Al-Fatih. Dan saya Megan Tan. Kalau ada apa-apa lagu yang you guys suka, bolehlah hashtag kepada kami. Hashtag Feel Good Show 7. Dan yes, jangan lupa juga tag kami dan ikuti kami di laman sosial at Feel Good Show 7. Tapi sekarang kami ada satu segmen yang sangat menarik. Sangat favorite saya. Saya suka segmen ini sebenarnya. Kan? Sebab dia memang highlight kanak-kanak yang sangat berbakat, iaitu segmen Cili Padi. Dan hari ini kami ada Senstari dari SK Taman Seri Gombak 2. Dan sebelum kami nak tengok berbincang lebih lanjut lagi apakah itu Senstari, kita nak menjemput guest kami, iaitu Syazwan dan juga Sharifah dan juga Fatin. Hai, tapi Syazwan masuk dulu. Oh, mana yang lain? Hai Syazwan. Yang lain dia ada urusan sikit. Hai Syazwan. Boleh duduk? Okey. Terima kasih kerana datang sekali lagi ke rancangan Feel Good Show. Sebab dengar kata you pernah datang minggu lepas untuk tunjukkan cara tarian kepada TV dan Keanu. Macam mana tu? Mencabar tak nak ajar mereka? Macam biasalah, bila kita mengajar ni dia ada cabaran, dia there's challenge everywhere. But it's fun. Oh, yes. To expose untuk benda culture ni kan. Yes, it's fun. Syazwan agak tenang sikit hari ini kan. Dia tak So, kepada semua yang terlepas untuk tengok Keanu dan TV menari, bolehlah pergi catch up kat Tonton. Betul. Tapi hari ini kita nak cakap pasal Senstari. Yes. Cuma nak tanya Syazwan lah kan, macam mana boleh terceburnya ataupun macam mana dia boleh terlibat dengan Senstari ini? Okey, saya diberi peluang oleh kawan sebenarnya. Ada di sekolah, SK Taman Seri Gombak 2, dia memerlukan seorang guru tari untuk dibawa ke pertandingan peringkat daerah. Wow. So, saya ambil peluang tu dan daripada situ saya cuba untuk membentuk satu kumpulan then bawa kepada pertandingan lah. Fortunately, we got the third in peringkat daerah punya pertandingan. Nice. Tahniah diucapkan. Yes, jadi sebagai seorang choreographer kan. Yes. Biasanya Syazwan memang melatih orang dewasa ke ataupun memang dah biasa dah melatih kanak-kanak? Okey, actually saya baru lagi dalam melatih kanak-kanak ni, which is from primary school, age 7 to 12. Dia sangat baru and cabaran dia lain daripada ajar dewasa. At least ajar dewasa ni kita sebut satu benda, diorang boleh buat and diorang boleh imitate. But untuk sekolah rendah ni, untuk kanak-kanak ni, kita kena macam very detail and very one-on-one dengan diorang. Tapi diorang lebih fun kan? Yes. Dia tak banyak komplit. Dia tak banyak komplit. Tak macam Keanu dan TV ke? Itu dia. Itu sikit. Nak tanya yang mana lagi mencabar? Nak ajar Keanu dan TV ke nak ajar kanak-kanak? dia punya mencabar dia ada lain-lain. Ajar Keanu dan TV. Jawapan yang sangat diplomatik. Betul. Okey, nak tanyalah juga. Berapa jenis tarian yang Syazwan ajar kepada pelajar-pelajar di
SK Taman Sri Gombak 2? Okey, saya ajar both traditional and also folklore punya dance, tarian rakyat. Okey. Okay. And sekejap lagi pun mereka akan perform salah satu tarian etnik Sabah. Wow. One of the etnik Sabah punya tarian, which is called tarian rambai. So itu antara jenis-jenis tarian yang saya ajar lah, tapi mostly saya akan tekankan pada tarian traditional, which is Inang, Zapin dan juga Joget. Oh, yes. Enang, Zapin dan juga Joget. Yes. So, jadi Syazwan bercerita tadi yang pelajar-pelajar ini telah masuk pertandingan dan juga menang tempat ketiga di peringkat daerah. Yes. So, apa perancangan selepas ini? Nak bawa murid-murid ini ke mana pula? Okey. In this coming May, ada satu pertandingan di Istana Budaya, which is floor pattern dance. Okey. So, saya membawa sekali lagi SK Taman Sri Gombak 2, saya punya grup sains tari, untuk masuk bertanding bersama dengan sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. So this is a big competition for them lah, even though they are new, but I'm giving them this platform to show what they got and to give exposure to them. Siapa lagi nervous? Kanak-kanak ke you lagi nervous? Of course, kanak-kanak lagi nervous. Kan? Because we compete with not just someone yang dalam district daerah Gombak, tapi all over Malaysia. And ada sekolah-sekolah yang boleh yang saya tahu ada dia punya hebat dia macam mana, so it's really nervous. Sekarang ni kita ada dekat video wall. Kita nak tengok inilah antara video sense tadi dekat situ. Yeah. Dekat belakang pun ada, dekat situ pun ada. Cuma nak tanyalah kan, dari segi lelaki, ratio lelaki dan juga kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak perempuan dalam sense tadi. Adakah ia seimbang ataupun lebih ada banyak kanak-kanak wanita lebih daripada lelaki? Ini masalah common lah. Yang penari perempuan dia akan lebih ramai daripada penari lelaki. Sebab satu, mungkin exposure tarian ni dalam dekat golongan lelaki lah especially memang dia agak kurang sikit, tapi saya sebagai orang yang dah berkecimpung lama ni, bagi saya tak ada masalah pun lelaki ke perempuan kena menari ke, because it's very fun and another thing is we promoting our culture sebenarnya. Sebab tadi Syazwan ada cakap mungkin nak pergi ke luar negara untuk masuk pertandingan kan. Jadi mungkin ramai mak bapak fikir sebenarnya kalau nak pergi pertandingan ke luar negara ni banyak memakan masa latihan yang banyak. Jadi akan mengganggu pelajaran pelajar-pelajar tersebut. Bagi Syazwan, adakah itu betul ataupun tidak? Okey. Apa antara kebaikan? Bagi saya sebab saya pun start menari daripada zaman universiti. So daripada segi pembelajaran sebenarnya tak ada masalah. Waktu PNP dekat sekolah, which is from morning till 1 o'clock, kita memang takkan kacau. So kita akan buat training selepas waktu sekolah. So ini macam aktiviti tambahan lah. So memang tak kacau pelajaran, boleh fokus untuk belajar dulu. Lepas tu bila dah habis sekolah baru pergi belajar menari. Macam mana sambutan ibu bapa kat sekolah? Susah tak nak macam convince mereka yang oh betul, kita orang tak kacau anak-anak you belajar? Okey, iaitu at the beginning memang agak susah lah. Sebab dia kata macam maybe student akan penat, pelajar akan penat apa semua kan. Mungkin nanti akan jadi macam dia punya minat pun makin lebih kurang. Betul. Tapi eventually parents are very supportive lah, sebab dia tengok progress anak dia macam mana, and study pun memang semua okey. It goes smoothly lah. So parents pun macam supportive, very supportive. Dan bagi saya, saya rasa macam ini sesuatu yang boleh juga mendisiplinkan kanak-kanak. Dedikasi untuk encourage. Kalau sekarang anak saya 3 bulan, so bila dah berapa umur boleh start? 7 tahun. Bila 7 tahun nanti mesti hantar pergi ke kelas tarian. Boleh, okay? Yes. Pasti saya rasa juga kelas tarian untuk kanak-kanak ini memang sangat bagus, sebab ia akan meningkatkan keyakinan kanak-kanak itu sendiri. Betul? Betul. Dan dia akan berani di khalayak ramai. Betul. Dia akan berani bercakap. Lepas tu dia akan mengeratkan lagi hubungan antara rakan sekelas itu di luar daripada waktu belajar. Itulah pendapat kami. Tapi kalau ibu bapa di luar sana berpendapat lain atau ada pendapat yang sama seperti kami, bolehlah kongsi bersama kami di laman sosial @feelgoodshow7 ataupun #feelgoodshow7. Okey, sebelum kami dah tak sabar nak sebenarnya tengok anak-anak Syazwan menari. Tapi sebelum tu ada tak kata-kata akhir kepada penonton di rumah, kepada ibu bapa ataupun kanak-kanak yang gemar menari? Okey. Pesanan saya untuk semua di luar sana, siapa yang ada minat ataupun ada macam orang kata ada tertarik dengan tarian ni, pergilah
ke kelas-kelas ataupun sekolah sendiri boleh tubuhkan satu kumpulan tarian supaya budaya kita, orang Malaysia, kita ada banyak budaya dalam Malaysia ni dan tarian adalah salah satunya. Jo, so marilah kita sama-sama membangunkan kita punya budaya sendiri. Betul. Nasihat dan kata-kata yang amat bagus. Terima kasih Syazwan kerana sudi datang sekali lagi ke rancangan Feel Good Show. Tapi sekarang kami dah tak sabar nak tengok Sensetari dari SK Taman Sri Gombak 2 yang akan menari tarian rambai. Tarian rambai. Kami mempersilakan Sensetari dari SK Taman Sri Gombak 2. Oh, so cute. Keluar, guys. Go. Ten, 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 ten. Diorang ni Megan, diorang baru berumur 8 ke 10 tahun. Lepas tu, diorang hanya ambil masa sebulan je untuk belajar tarian yang kita baru tengok tu. Kan, bagi kita orang mungkin satu tahun pun tak boleh nak master tarian ni. Betul tu. Okey guys, kami nak mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sensetari dan juga Syazwan kerana sudi datang ke Feel Good Show. Sekarang ini. Ya, kami nak berhenti seketika. Kembali selepas ini, kami nak bercerita tentang membawa apa menunggang motosikal sampai ke Rusia. Dari Malaysia sampai ke Rusia, boleh ke? Megan takut? Tak takut? Bukan saya yang tunggang, so okeylah. Ketahui selepas ini dalam rancangan Feel Good Show.
dia kelab motosikal Gandiva Malaysia. Tapi sebelum kita mengetahui tentang kelab itu, selamat kembali ke rancangan Feel Good Show. Anda masih lagi bersama saya, Megan Tan. Dan saya, Nana Al-Halik. Ya, memang Nana, tadi I tengok you dapat massage, dapat urut. Best sangat. Macam mana? Okey ke? I rasa macam kaki I ringan je sekarang. Apa yang I perlukan adalah massage kepala dan bahu. Dan seluruh badan, ya? Betul. Okey, bolehlah. Kalau sesiapa yang terlepas tengok Nana diurut sampai macam tidur lena tu, bolehlah pergi ke tonton. Dan juga sambil-sambil tu ikuti kami dalam laman sosial at FeelGoodShow7 dan hashtag FeelGoodShow7 kalau ada sebarang komen dan pendapat. Okey, Megan, bercakap pasal motor dan Gandiva Club, siapa tetamu istimewa kita hari ini? Tetamu istimewa kita hari ini akan bercakap tentang menunggang motosikal sampai ke Russia. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kami nak menjemput Utaya Kumar dan Murugan dari Club Motosikal Gandiva Malaysia. Hai, wow, memang bergaya lah. Kita patutnya pakai leather jacket juga. Patut pakai leather jacket. Selamat pagi. Selamat pagi. Alright, sila duduk, sila duduk. I love all the... Is it what we call stickers? Yeah. It's embroidery. Wow. Okey, sebelum tu boleh tak memperkenalkan diri kepada penonton di rumah? Utaya. Okey, nama saya Kumar. Saya adalah sebagai presiden dan founder juga dalam Club Gandiva. Dan Murugan pula? Nama saya Wee Murugan. Saya adalah vice president of Gandiva Malaysia. Okey. Speaking of Gandiva, boleh cerita sikit tentang macam mana tertubuhnya club ini? Okey, club ini selama ini kami buat perjalanan motosikal tanpa klub. Okey. Tiba-tiba ini kami memang plan nak pergi ke Rusia. Hendaklah kena ada satu klub. Dan this club is officially registered lah. So bila nak pergi Rusia je baru je dapat idea. Okey, kita nak tubuhkan klub lah macam tu. Kerana itu pun sebab kita nak buat banyak documentation paperwork. So we need the club to register. Kita nak ambil visa. Foreign FA lah, macam-macam yang surat kena buat. So kita ada proper documentation, so we kena register club. Even Malaysian Book of Record, kita ada club lah. Okay, boleh ceritakan sikit tak berapa ramai ahli dah berada dalam club Gandiva dan macam mana Kumar dan juga Morgan plan untuk pergi ke Russia tu? Okay, nombor satu, last year, tahun lepas, bulan 3, saya dan Morgan dan salah seorang kawan saya, nama dia Siwa, kami pergi ke Everest Upper Mustang. Pergi dengan Ready. Tibet border. Tibet border. Okay. Dan dah kita sampai, kita punya destinasi. Dan saya dan Morgan bincang, next ride kita mesti kena pergi ke Russia. Masa itu ada World Cup. So jadi macam mana reaksi penunggang-penunggang yang lain bila macam kita plan pergi Russia, yang ramai biker dia terkejutlah. So then kita cakaplah kita nak pergi Moscow. So now watch football game lah, so World Cup right ni. Berapa jauh tu dari Malaysia ke Russia? Tapi sebelum tu kita nak tengok video di kaca TV, mana tu? Ini Everest. Tibet border. Tibet border. Tibet border. Yes. Yeah. Upper Mustang. It's all off-road. Oh my. Masa pergi ke Tibet ni berapa ramai ahli yang pergi sekali? Tiga orang saja. Tiga orang. Wow. Sebab tengok tu macam video ni macam mencabar dan agak bahaya, macam boleh terjatuh je. Betul. Apa langkah-langkah keselamatan yang you guys ambil dalam club? Maknanya persiapan untuk pergi ke Tibet dan juga Russia. Okey, kami bincang dengan Nepal certain politician. So dan dia pun dah bagi dia punya contact number dan satu alarm system. Ada apa-apa kejadian kita tak boleh overcome. So mereka akan sedia tolong untuk kita bawa helikopter. Itu satu kami sedia. Okey, balik kepada perjalanan ke Russia pula. Berapa jauh tu nak tanya? Sebab nak pergi dengan kapal terbang pun macam dah jauh. Tapi sekarang nak tunggang motosikal pergi Russia. Berapa jauh? Dalam 17,000 almost. 17,000 km dalam
17,000 kilometer. Wow, itu I rasa macam you kena prepare mental dan juga fizikal. Yes. Jadi bagi Kumar dan juga Murugan, macam mana persiapan mental dan fizikal tu? Adakah itu macam kita just go ataupun macam ada proper planning? Ada planning macam itu. Mm-hmm. Kita katakan kita buat perjalanan dalam 6 hari, mm-hmm, dan kita akan ambil free and easy one dalam day, satu hari, mm-hmm, dan kita pun kena check kita punya body condition. Mm-hmm. Pun nak buat ini riding terus tanpa buat free and easy kalau memang susah. Mm-hmm. Kerana kita dalam Malaysia one environment. Mm-hmm. Lepas tu Thailand kita memang tahu perjalanan dengan family itu environment boleh terima. Mm-hmm. Lain-lain country mau terima kita punya environment itu susah sikit. Betul. Demi weather Cambodia condition macam lain, different. Vietnam macam lain, mm-hmm, China macam lain, Laos macam lain. So Mongolia adalah macam-macam. Betul. So dan based on that kita mentally mesti move. Weather condition we study, mm-hmm, then daripada itu so every like Mongolia, China, cold, yeah, country. So we will prepare cold extra weather jacket. Mm-hmm. You know, shoe covered, so everything we prepare, then we go enter. Mm. So before we ride, we survey the road. Yep. Then weather condition, everything we survey, then kita plan. Jadi macam mana pula dengan persediaan fizikal? Pergi gym ke? Yeah, pergi marathon ke atau we go jogging, uh-huh, jogging. You know, yeah. We do exercise every day. Mm-hmm. You know. Okay, so Nana ada satu soalan actually. Masa melakukan perjalanan tu pergi ke Russia tu, pernah tak berhadapan dengan kumpulan-kumpulan lain ke atau motosikal lain ke ataupun masalah-masalah ke yang perlu Gandiva Club hadapi semasa nak ke Russia tu? Tercut. Until sekarang kita belum pandang masalah tu macam itu, yeah, Morgan. So kita ada memang confident dalam kita punya riding. Okay. Condition with the bike lah. Condition? Make sure bike kena condition. Mentally, like just now was mentally, physical, ini semua steady. Mm-hmm. Bike, okay. Kita boleh sambungkan perjalanan tenang. Dan perjalanan ke Russia ini bukan semata-mata saja sebab Club Gandiva akan mencatatkan nama di Malaysia Book of Records juga. Yes. Yes. So, apa perasaan anda dan macam mana boleh tertimbulnya idea untuk mencatatkan nama macam tu? Okay. Mencatatkan nama memang very happy, mm-hmm, because we want to show our example for all the bikers. Mm-hmm. Sebab selama ini kita buat ride dalam negara, even Thailand, sampai okay sana. So after this, we plan nak bawa nama negara Malaysia ke overseas, luar negara, untuk Malaysian can do. Malaysia boleh. Tapi kita ada pernah buat, Laos pun ada buat, Cambodia pun buat. Mm. Kali ini kami nak habiskan east side. Like Vietnam ini semua dan buat secara ini dan dapatkan book of record, I'm happy. Mm. Okay, kalau kita buat macam ini dapatkan book of record, happy tapi tak berapa happy kerana kita buat perjalanan kita dengan cara yang sangat susah. Hmm. Kebanyakan tempat kita tak ada perjalanan. Off-road. Wow. Like Mongolia so, semua kalau nak sangat catatkan nama tu, apa pencapaian yang kena ada? The main rules. Yes. Oh, okay, salah satunya, we need to every border, mm-hmm, we need a record, dapatkan buku rekod. Then tempat kita tinggal, mm-hmm, like a fuel pump, petrol pump, isi minyak, record. Then we have to record the kilometer from Malaysia to Russia, Moscow. Import, so, export, kanit. Ini dokumen semua kita kena ada. So, kena ada bukti perjalanan, yes, dari Malaysia sampai ke Russia. Dan tadi ada bercakap tentang apa, tak ada jalan. Off-road. Anak pun tadi nampak ada video tu. Kita kena macam lintas sungai apa. Wow. Lintas ada. Mungkin tak ada perjalanan. Kita kena buat jalan. Mungkin buat jalan sendirilah. Mongolia kita akan pandang macam tu. Macam mana? Tough road. Macam mana nak buat road sendiri tu? I'm like, I want to jump in. Susah dapat tu sendiri tu kan? Macam. Bukan, yeah, buat kalau. Mungkin itu jalan itu tak sesuai untuk Harley Davidson. Mm-hmm. Untuk perkampungan mereka bertinggal, mereka ada memang normal. Okay, lubang-lubang. So, Harley itu adalah motor yang sangat berat, 300 kilo lebih. Dan kita akan tackle lah. So, find a way lah to overcome the problem. Right. Pernah tak like kena off-road. Off-road kalau memang dia tak jalan. Betul. Kita kena cross. Wah, jadi pernah tak kena macam berhenti dulu pasal keluar dari motosikal, kena kena push. Oh, kami dah pernah banyak kali. Kita memang love macam itu punya ride. Adventure lah.
okay, adventure ride. Macam I nak tahu juga apa Tibet dah, Russia dah. Lepas ni ke mana pula? Tak, ini Russia itu... kita nak baru nak buat. Oh. Rasyia baru nak buat. Dia tak bangun pagi lagi. Masalah. Lah. Ini masih murut sampai dah tertidur lena. Betul lah. Dah lah macam relax. Kita 19. Dia biasa lah. Macam like semangat untuk diorang. Nak buat apa? Lepas Rasyia nak buat apa? Kalau dah conquer Rasyia. Belum plan lagi. Ke nak daripada Rasyia tu sambung je? Oh, tak boleh. Kalau Rasyia, I memang dah buat single entry. Okey. You seorang je pergi? Saya dengan dia. Okey. So, bila dah sampai Rasyia tu, macam nak balik? Tunggang flight. Flight. Okay. Ship the bike lah. Kita ship. Kalau nak sampai di Rusia pun 55 hari. 55 hari. Dan saya balik lagi 55 hari memang tak boleh. Okay. Kami nak ucapkan all the best dan make sure selamat semua persediaan, semua okay, journey semua smooth kepada Club Gandiva Malaysia yang akan membuat perjalanan ke Rusia selama 55 hari. Sebanyak 17,000 kilometer. Yeah. Ada tak kata-kata akhir kepada penonton di luar sana? Kalau ada yang berminat untuk menunggang motosikal seperti atau mengharumkan nama negara seperti Club Gandiva Malaysia. Okay. Okay, Murugan boleh mula dulu. Okay, we want to show to all the bikers as kita boleh buat riding all the world to show bring our Malaysian name to all the world lah. Then apa yang cuba beritahu, biking riding semua pun boleh buat. Buat sesuatu benda yang different, dapatkan nama untuk Malaysia. Okay. You pun boleh bawa motor. Wow. Semua pun boleh bawa motor. Okay. Motor bawa itu tak susah. Tapi macam mana kita nak buat dengan cara lain? Bolehlah, terima kasih kerana sudi datang ke Feel Good Show. Dan sekali lagi kita ucapkan all the best. Betul. Selepas ni Nana dan Megan pun bolehlah. Bawa betul, motor, nak bawa tapi motor kena ambil lesen motor dulu. Yes, kita ambil lesen, lepas tu kita bawa motor datang ke show tiap hari. Okey, selepas ini kita ada Civic Refresher. Kita nak cakap tentang adab-adab makan. Ya, So, anda semua jangan ke mana-mana sebab ini adalah topik yang sangat hangat di orang kata balik kampung ke masa raya ke kan nak raya ni. Betul. Jadi kita akan bercakap pasal itulah. Walaupun kita tak pandai tunggang motosikal tapi kita pandai makan. So betul. Lepas ni kita nak cakap pasal makan pula. Jangan ke mana-mana, jumpa lagi dalam Feel Good, Good Show. Thank you. Kunyah begitu kuat. Tak adalah, kalau tak kunyah tak kuat, tak sedap lah makanan tu. Nana ni mesti tak tengok video tadi kan? Video tak, apa? Tak belajar dari video tadi tentang etika waktu makan. Dan salah satu daripada ini adalah
Jangan kunyah begitu kuat. Betul, tak sopan tau. Semua boleh tengok makanan-makanan berpusing-berpusing dalam mulut tu. Ya, jadi kepada penonton di luar sana, sebelum kami nak berkongsi tentang apa etika-etika yang kami amalkan semasa makan tu, penonton di luar sana kalau ada apa-apa tip-tip ataupun cara orang makan yang you guys memang tak tahan betul masa makan, bolehlah kongsi bersama kami di laman sosial @feelgoodshow7 dan juga #feelgoodshow7. Okey, bagi Nana pula, bila tengah makan tu, apa cara-cara orang makan yang memang Nana tak boleh tahan? Kan, I nak kongsi satu benda tau. Ada my friend yang macam anak saudara dia kalau makan dekat luar, kalau dia bawa anak saudara dia makan kat luar semua kan, anak saudara dia ni akan pergi kat meja orang sebelah dengan ngah je. Ya. Tapi tu comel. Jadi kan dia macam comel tapi macam tak betul pula. Macam tak betul juga. So, adakah itu jatuh dalam kategori adab semasa makan? Whether benda tu macam patutnya ibu bapa yang kena kontrol ke ataupun kita tak boleh kontrol benda tu? Tu dah lain pula, bukan adab cuma kalau semasa pergi makan. Kat event, makan I pergi cakap. Tapi tak cakap, dah dengar je mulut dia. Ada masa orang makan. So, your kawan tu tak kau boleh buat apa-apa sebab macam tiga anak saudara ramai semua. Dia katalah macam ni meja Nana, Nana tengah makan. Lepas tu anak saudara saya pergi dekat you, you tengah makan fries ke apa kan. Dia buka je mulut. Tapi you ni macam orang yang tak kenal, random people. Macam stranger lah. Macam stranger lepas lah. Lepas tu bila bila dia orang buat macam tu, orang tu bagi ke tak? Kena bagilah kan. Ya ke? Sebab macam budak kecil. Kalau Megan pun kalau ada, you know, kanak-kanak yang datang ke meja I untuk macam macam tenganga macam tu, mestilah Megan bagikan macam macam comel je. Betul. Ayo. Tapi kalau I I bagi je lah. Macam ni lah, kenapa? kena berlutut je. Baru macam kanak-kanak. Okey, bagi Megan pula, saya rasa satu benda yang memang saya tak tahan ialah yang Nana buat tadi tu bila kunyah terlalu kuat sebab macam mengganggu pula. Betul. Memanglah sebab especially dalam sinema kan. Kan? Sebab alasannya memang betul. Ada orang yang cakap kalau tak kunyah begitu kuat memang tak sedap. Tapi memang tak logik lah. Kalau kunyah tu bolehlah kunyah secara senyap. Dan mulut tu biarlah tertutup. Betul. Supaya kita orang tak tengok sisa-sisa makanan kat dalam mulut tu. Kita tak nak tu tengok benda tu berpusing-pusing. Dah hancur ke belum. Kan? Dah berapa biji kacang lagi. Semua tak nak tengok. Dan juga ada adab lain yang kita praktikkan masa makan tu. Cara duduk. Kan, cara duduk. Macam mana cara duduk yang betul? Cara duduk yang betul, kalau dekat restoran, kita kena silang kaki lah untuk perempuan. Kalau nak macam ni pun bolehlah juga, tapi macam tak selesa kan. Tapi silang kaki, duduk tegak. Asalkan sopan. Tangan jangan macam ni. Dia simpan sikit sesayap tu, aircon tu simpan. Dia macam ni tak tu. Ada yang jenis yang kadang-kadang kalau makan dengan kawan kan, dia nak potong steak ke, nak potong ayam ke, macam ni kepak dia tu. Tersenggol-senggol habis hidung, habis pipi, jadi simpan siku ni, dia kepit. Potong pelan-pelan, kena sopan. Itulah dia ajaran dari Nana. I tak boleh tahan sebab kadang-kadang kan macam kalau kita buat gathering ke majlis keramaian ke, kan memang satu table tu ramai-ramai. Jadi kadang-kadang tempat tu, space tu agak kecil sikit. Kan? Jadi kalau macam you besarkan sayap you tu, macam mana orang lain sebelah tu nak makan? Kadang-kadang macam ni pula, tangan T-Rex. Dan nak tegur pun macam malu pula kan. Jadi pandai-pandailah kepada orang di luar sana yang makan di tempat yang sempit dengan kawan-kawan tu. Macam Nana cakap, apa? Ketakkan tutup aircon. Sayapnya. Dan juga bercakap tentang makan di restoran, kadang-kadang kan makanan awak sampai dulu. Betul. Makanan kawan-kawan awak belum sampai lagi. Saya rasa cara yang lebih baik, sebab takkanlah nak tunggu sampai makanan tu sejuk baru nak makan kan. So cara yang paling baik saya rasa adalah untuk macam minta izin dulu. Boleh tak kalau you know saya makan dulu? Okey ke? Betul, betul. Sebab yang tu Megan boleh terima. Kan kalau ataupun kita boleh cakap dengan dia punya waiter, cakap okey, hantar sekali. Jadi tak adalah macam awkward macam you tengok makanan you and then lepas tu yang tu tengok makanan you kan. Lagi kalau buat berdating, kadang-kadang macam kita pun tak tahu nak makan dulu ke, tak makan dulu ke. Macam malu-malu pula. Betul. Kan? Okey, dari restoran kita beralih pula ke rumah. Bila kat rumah pula macam mana? Ada tak apa etika-etika atau adat-adat yang ibu bapa, Nana memang dah drill dari kecil sampai sekarang?
Mesti ada. Sebab okey, kalau makan kat rumah, yang penting dah letak barang apa makanan semua atas meja. Kita kena tanya dulu yang elderly lah, macam mama, papa, wan, atuk, jemput makan, dah makan ke belum. Kalau belum, kita cedukkan untuk orang bagi makan dulu. Setuju, setuju. Sebab bagi Megan pula, memang betul kena panggil orang yang lebih berusia untuk makan dulu. Dan satu lagi adab yang Megan selalu amalkan ialah masa kan ada orang yang makan cepat, ada yang lebih perlahan, yang dah habis makan tu janganlah macam tinggalkan tempat meja makan je. Tunggulah sampai semua orang dah habis makan. Barulah ataupun minta izin sebelum nak tinggalkan meja makan. Okey, sekarang. Kita sekarang ada crossover lah. Kan? Sebab orang cakap pasal makan-makan. Betul. Kat Gegari ada makan-makan tak? Ada. Oh. Ada banyak sangat food truck. Nana, macam sebab Nana live hari ini, Nana tak boleh join orang dekat Sungai Putani. Okey, siapa di sana? Ya, jom kita tengok apa yang berlaku di Gegaria. Oh, wow. Ni Zumba ke? Macam Zumba sebab Nana hari itu, minggu lepas dan minggu dua minggu lepas, Nana berzumba. Oh, dan dengar kata kita ada host di sana yang akan ceritakan sedikit tentang apa yang tengah berlaku di Gegaria, Sungai Petani. Anwar, apa khabar? Apa khabar di sana? Ini apa ni? Suai ke? Macam nak. Macam nak ikut-ikut. Oh, maknanya hari, apa, hari ini bukan Zumba lah. Oh, wow. So, sebab banyak. Swag. Too strong. No, belum habis lagi. Ya? Rasanya lagu ni ending dalam sikit. Oh, ada lagi. Hopefully kita semua peminat Bollywood. Alamak, panggil-panggil ni. Oh, Assalamualaikum, Feel Good Channel. How you guys feeling today? Cause I'm feeling good. Cause today kita Gegaria Fest 2018 kembali di Aman Jaya Mall. Ha, mana lagi? Sungai Petani Kedah. So tengok, kita penuh ni. Daripada pukul 8 sampai 11 malam. Pagi-pagi ni pun semua dah bergerak-gerak. Yang tengah tidur tu, katil-katil. Pagi dia bangun, datang sini Aman Jaya Mall. Sebab kita ada macam-macam aktiviti daripada pagi sampai ke malam. Macam apa kita tengok ni sekarang ni tengah bersenam-senam. Kemudian kita macam-macam aktiviti seperti adanya Tips Fashion, ada daripada siapa? Nabila Razali, ada Elvira Loy. Kita ada Throwback Tunnel. Apa benda Throwback Tunnel tu kan? Datang Aziz, kita tengok macam mana. Lepas ada makan-makan, ada chef yang bagi kongsi macam mana tips makan. Siapa yang tak tahu nak cari makan mana, datang sini Aman Jaya Mall. Go Gegaria. Kemudian kita ada sembang komuniti macam-macam lagi. Tapi satu lagi, ni benda yang menarik. Kita ada permainan. Ada permainan tradisional dan juga ada permainan tentang e-sports. Apa e-sports tu? Apa kata kita jemput orang yang lagi pakar? Kita jemput pengurus besar kumpulan media prima bahagian digital, iaitu Nicholas Agau. Cerita tentang apa yang menarik tentang e-sports hari ini. Hi. Hi, it's me again. It was... Yes, yes. Kita nak tahu tentang macam mana e-sports hari ini. Dengar cerita macam-macam boleh dapat. Ada duit lah. Apa ke? Ya, betul ke? Okay, so today, kalau you turun dekat Gegaria, Sungai Petani, you stand to win RM5,000. You just coming to play game. RM5,000? Yes. RM5,000 je dah dapat duit, guys. Ada lagi tak menarik tentang ni? Gegaria kita kat ke sini tentang e-sports lagi. So, lagi banyak benda-benda lain you can play. You can play Formula One, you can play Tekken, you can play FIFA Online 18, you can play FIFA Online 3 as well. So there's a lot of money to be won today.
Alright, thank you Nicholas Anggau. Okay, macam-macam ni. Thank you so much. Hey, dengar tu. Kita pengurus besar pun dah cakap dah. Banyak permainan kita, banyak dapat duit hari ni. Jadi siapa yang suka kaki Tekken ke, kaki FIFA ke, kaki Formula One, weh, boleh datang sini lah, dapat banyak duit lah. Bukan itu saja. Ada macam-macam. Ada gerai, ada macam-macam gerai-gerai ni macam ni lah. Beri promotion lagi, kan? So everybody, siapa-siapa yang datang sini, boleh lah datang kan. Bukan masing-masing. Dapat duit banyak lagi, kan? Dan lagi satu, kita nak bagi tahu malam nanti ada satu lagi malam kemuncak konsert Gegaria kita. Okey, ha, kita okey sangat, kan? Itu kita dapat tengok kod live di NTV 7 dan pada jam berapa? 8:30 malam. Dan kita boleh tengok, siapa yang tak dapat tengok pun, kita tengok streaming live HD di Tonton. And di malam ni Gegaria ni, konsert ni, kita ada siapa? Kita ada macam-macam. Kita ada Faizal Tahir, ada Stacey, Akim dan Magistrate, Hujan, Punk Face, Kugiran, Masdo dan ramai lagi, guys. So jangan basing masa, datang ke Go Gegaria Amajaya, Mall Sungai Petani, Kedah. Signing out. Sama, Bel Yijian, Orkes Ehi Zadin, Blade of Happiness, Stacey, Akim and the Magistrate, Faizal Tahir, Kukiran Masdo. Good job. Well done. Well done. Whew. Wow, meriahnya kat Go Gegaria Fest 2018 hari ini di Aman Jaya Mall Sungai Petani, Kedah. Terima kasih Anwar kerana berkongsi bersama kami. Kami teringin sangat nak pergi sana sekali, kan Nana? Memang I tahu best, sebab minggu lepas best, minggu sebelum itu pun best. Mungkin tak dapat join minggu ni pula, tapi Nana nampak tadi Hanif bersemangat dengan Zumba dia. Kan? Dia pernah try tak Hanif punya Zumba tu? Tak pernah. Dia best. Ya ke? Mesti awesome. Try lah. Jadi kepada semua yang ada kat sana, jangan lupa untuk kongsi kemeriahan Gegaria bersama kami dengan hashtag GoGegaria, hashtag YouCanDoIt dengan hashtag KitaOkay. Okay, kami nak berhenti seketika sebab dah macam penat bercakap tentang makan. Kenapa? Kita dah bercakap pasal adab makan. Sekarang ni kita nak pergi makan pula. Kembali selepas ini, kami akan bersama Aaron di dapur pula nak tengok apa yang dia akan masak. Dengar kata dari Kelantan. Betul. Masakan ini. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini dalam Feel Good Show. Say hi to everybody. Hey, hi, penonton Feel Good Show. Bersama saya Aaron Alfati dan sekarang ni saya berada di restoran Rebong Chef Ismail di Taman Botani Belanda, Kuala Lumpur. Sebenarnya kan hari ni kita nak check out diorang punya buffet Ramadan tau. Kalau nak tahu apa istimewanya buffet Ramadan diorang tahun ni, jom ikut saya. Misi makan bermula. Okay guys, sekarang saya bersama Chef Ismail, pemilik restoran Rebong. Chef Ismail, Chef apa khabar? Apa khabar Aaron? Baik, terima kasih. Untuk konsep buffet Ramadan restoran Rebong tahun ni, dia punya tema Bazar Ramadan at Rebong. Wow. Okay, restoran Rebong adalah restoran makanan Melayu asli. Okay, kita ada lebih kurang 80 ke 100 jenis makanan termasuk minuman dan manisan. Jadi tu kita dah pilih mana states, antara state ya, seperti Kelantan, Terengganu, Johor, Melaka, macam di Kuala Lumpur ni Jalan Raja Alang is very popular. Jadi kita bawa a few dishes from that popular bazaar di Kuala Lumpur, di restoran Rebong Dato' Chef Ismail di Taman Botani Kuala Lumpur.
Okey guys, kalau korang dekat rumah tu nanti masa bulan puasa tak tahu nak buka puasa kat mana, bolehlah check out Restoran Rebung Chef Ismail di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Aaron dah cuba dah makanan-makanan dekat sini. Memang banyak sangat pilihan dan semua pilihan memang sedap-sedap belaka. Jadi sekarang ni saya nak sambung makan. Wah, fuh, memang sedap hari itu bila saya pergi kat Rebung, semua sambal-sambal dia enak-enak belaka. Okey, kita letak rebung ke tepi. Kembali dalam Feel Good Show, anda masih bersama saya, Aaron Al-Fatih. Dan sekarang ni kita dalam segmen favorite semua orang, iaitu Dapur Affairs. Hari ini memang sangat special sebab saya nak bawa anda semua untuk pergi ke Kelantan. Kerana makanan kita yang saya nak kongsikan hari ini berciterasakan Kelantan. Okey, nak tanya anda semua, tahu tak apakah itu nasi manggil? Apa tu nasi manggil? Jadi apa lagi kalau kita nak tunggu, kita jemput Faris dan Faiz dari Warung Cikgu. Bereh boh. Bereh boh. Hello, hai. Hai. Dah makan? Oh, dah sarap dah? Okey. Tu penonton Figu Show tunggu-tunggu apa itu nasi manggil sebenarnya? Okey. Nasi manggil ya? Yeah. Nasi manggil ni actually perkataan manggil tu datang daripada memanggil-manggil. Oh. So di slang Kelantan jadi manggil. Oh, jadi kiranya nasi memanggil. Ha. Jadi nasi memanggil datang sini, panggil penonton Figu Show untuk masak nasi manggil. Okey, jadi nasi manggil ni memang berasalnya daripada Kelantan lah. Asal taste rasa Kelantan. Asal rasa daripada Kelantan. Tapi Faiz ada tukar sikit dia punya resepi tu menjadi Kuala Lumpur pun boleh, Kelantan, Kedah pun boleh, Penang pun boleh kan. Okey, jadi dekat sini kita ada nampak antara bahan-bahan yang diperlukan untuk masak nasi manggil yang tarik perhatian saya yang semestinya lah belacan. Kalau anda semua tak tahu, saya penggemar belacan. Oh ya. Yeah. Saya memang sangat suka belacan, segala jenis sambal belacan memang saya suka. Terutamanya daripada rebung. Rebung pun sedap. Wow, serius. Kena pergi juga. Okey, kat sini kita ada sambal belacan. Yang ini kita ada garam. Garam. Garam, gula, bawang putih, bawang merah, cili padi, betul? Yeah, lepas tu kita ada limau nipis. Okay. Limau nipis. Yang ini apa ni? Gula Melaka. Gula Melaka. Dan yang ini? Sambal belacan yang dah siap. Sambal belacan yang dah siap. Oh, okey. Takkanlah nak buat belacan kat sini. Kita dah buat siap-siap lah. Okey, yang ini kacang-kacang. Kacang panjang. Kacang. Ini kacang panjang. Kacang panjang. Yang ini terung. Terung. Lepas tu di sini, apakah ini? Ini serbuk untuk ayam. Ayam goreng. Serbuk ayam goreng. Yang dicipta khas lah. Resepi. Yang dicipta khas. Boleh bagi tahu sikit je? Sikit je. Dia ada serbuk kunyit. Serbuk garam, kunyit. Gula. Serbuk kunyit, garam, gula. Inilah serbuk ayam goreng yang dicipta khas oleh Warung Cikgu. Lepas itu, yang ini kita ada apa ni? Ini rempah yang ditumis, yang sudah ditumis dan siap ditumis. Dalam ni ada kita ada bawang putih, bawang merah, lepas tu ada rempah-rempah kering lah, macam kunyit kayu manis, jintan, bunga lawang. Okey, sekarang saya dah bagi tahu dah semua resipi yang kita perlukan untuk nak masak nasi manggil kita pada hari ini. Nasi manggil-manggil. Jom kita mulakan, Faiz. Okey. Pertama, apa yang kita perlu buat? Pertama, take time sikit. Kita goreng ayam dulu lah. Goreng ayam dulu. Goreng ayam dulu. Jadi sebenarnya nasi manggil ini ialah nasi putih yang berkuahkan ayam goreng. Yang berkuahkan pun boleh. Kami. Yang berlaukkan ayam goreng. Kalau di Kelantan, kita panggil ini gulai ayam. Jadi sebenarnya dia gulai ayam. Gulai ayam dengan nasi putih. Nasi putih dengan sambal belacan. Tapi apa yang istimewanya sampai ramai orang terpikat-pikat dengan nasi manggil ni? Actually sebab kita serve memang fresh. Ayam pun kita bila customer datang baru kita step goreng. Lepas tu nasi kita memang kukus panas-panas. Gulai pun memang new limit lah, hari-hari fresh ni. Oh, dengar kata kalau orang datang lambat ke Warung Cikgu, memang habis. Memang tak dapat nasi manggil? Dapat. Kita sampai pukul 10 insyaAllah. Okey, sekarang ni kita nak goreng ayam. Kita tunggu api panas dulu. Okey. Jadi kan, memang ayam goreng memang terkenal lah dekat luar sana kan? Cuma saya nak tanya Pak Izzah. Macam mana kita nak dapatkan ayam goreng yang memang memang garing dia cukup. Dia punya crispy-crispy dia cukup. Tapi dia punya tu memang lembut. Macam mana tu? Kita goreng, kalau di KFC kan kita deep fry kan. Baru dia betul-betul masak semua. Betul. Deep fry lah. Goreng sampai ayam tu tenggelam dalam minyak. Kalau goreng macam kat rumah, kita pakai minyak sikit kan. Kalau di restoran, kalau nak ayam tu sedap, kita goreng biar ayam tu tenggelam dalam minyak. Deep fry lah. Biar ayam tu tenggelam.
Okey, Faiz. Okay. Jangan nervous. Kita beres pun. We will relax lah. Ada. Okey. Dah ready nak goreng ayam? Okey, kita goreng ayam. Yeah. Okey. Saya takut minyak. Saya tak tahu kenapa. Saya memang takut minyak. Okey, kita masukkan ayam. Jadi memang kena tunggu api tu panas dulu. Betul-betul panas. Minyak panas. Api memang panas, minyak. Minyak panas, betul. Api memang panas. Okey. Okey, sudah. Faris? Ayam. Okey. Apa Faris tengah buat tu? Saya tengah masukkan ayam dalam kuali. Biasanya berapa lama kita kena masukkan, berapa lama kita kena goreng ayam tu? Within 5 minit macam tu, lebih kurang 5 minit. Jadi yang ni macam mana cara dia kalau kita nak perap dengan serbuk ni? Perap je. Just gaul dan terus masak. Tak, macam tak, tak tambah air, tak tambah tambah telur. Tak payah. Ini serbuk kering. Jadi berapa lama kena tunggu? Perap tak payah. Just gaul terus goreng. Macam kat rumahlah. Terus gaul terus goreng. Tak payah tunggu satu hari ke satu malam. Kita tak pakai. Tak payah perap. Lepas tu dekat sini saya nampak ada santan. Apa kegunaan santan ni sebenarnya? Santan ni kita nak buat gulai lah. Gulai ayam tu. Bahan-bahan dia lah, gulai ayam. Jadi sementara Faris buat goreng ayam, tengah menggoreng ayam, jom kita beralih ke kuah apa? Bukan kuah lemak, kuah gulai. Gulai ayam. Kuah gulai ayam tu tadi. Jom kita cuba. Kita buat. Kalau nak saya tolong apa-apa boleh? Tak boleh. Macam tu. Ni dah pun saya. Okey. Apa yang kita nak buat dulu? Saya hidupkan juga. Jadi kalau selain daripada menggunakan ayam, mungkin penonton dekat rumah dia orang nak cuba buat gunakan daging ke, kambing ke. Boleh juga? Boleh. Terpulang pada anda. Terpulang pada cita rasa masing-masing. Cuma nak tanyalah kan, kalau masakan yang terkenal dekat Kelantan, nasi apa? Nasi kerabu. Nasi kerabu ya. Nasi kerabu. Kalau nasi kerabu sesuai tak dia dipadankan dengan gulai ayam manggil ni juga? Tak sesuai. Sebab kenapa nasi kerabu dia makan dengan apa kita panggil? Budu. Dia ada sos budu kan. Apa panggil budu yang khas untuk nasi kerabu. Nasi kerabu. Lepas tu budu kalau dekat dia ada apa kerabu dia lah kerabu ni macam hirisan ulam untuk nasi kerabu lah hirisan ulam dia. Oh my god. Okey. Okey. Kalau yang ni apa tadi saya lupa ini. Ini rempah yang dah siap apa tu? Diadun lah. Ditumis. Yang dah siap ditumis. Dalam ni apa? Dalam ni ada serbuk kari, dalca. Lepas ini tu, daging ke ayam? Tak. Dia serbuk kari dalca. Dia campur dengan bawang putih dan bawang merah yang dah blender. Kita tumis. Sampai kering. Ini ada disiap tumis lah. Ada siap tumis. Jadi yang ni dah siap tumis. Cuma yang ni untuk tunjuk kepada penonton di rumah kalau dia nak buat apa bahan-bahan dia lah. Betul. Jadi kiranya apa tadi? Bawang merah, bawang putih. Bawang putih. Lepas tu ada rempah-rempah kering macam apa? Kulit kayu manis, bunga cengkih, bunga merah, lawang. Lepas tu garam dan juga gula. Campurkan sekali, dapat yang ni. Betul. Lepas tu kalau yang ni pula nanti untuk kemudian. Yes. Okay. Yang tu aku masukkan. Lepas tu saya nampak dekat sini ada daun pisang. Soalannya, apa kegunaan daun pisang ni? Daun pisang ni actually kita serve macam ni lah. Serve nasi, kita bungkus nasi pakai kertas bungkus dan daun pisang. Adakah ia akan menambahkan lagi bau-bau dan juga aroma-aroma tu? Dia lagi atraktif lah. Wow. Bau dia lagi menarik lah. Lagi naik bau. Saya dekat sini memang dah dapat bau dah. Sekarang lalat pun minat. Jangan. Keluar. Okey. Sekarang ni, inilah dia dah jadi gulai tu. Paste dia. Ini paste lah. Actually, kalau bahasa Inggeris, paste lah. Jadi memang tumis guna minyak, lepas tu tinggal tambah air je? Tambah air, lepas tu letak santan, dan letak garam gula. Lepas tu kemudian kita letak ayam. Lepas tu dan sayur lah sekali lah. Jadi sekarang ni kita kacau. Biasa kita kacau. Tolong kacau boleh? Boleh. Saya tak pernah kacau gulai sebenarnya. Okey. Kita kacau. Sebati bagi hancur yang. Sebati. Jadi tadi yang saya dah cakap tadi tu yang dah ditumis tu. Okay. Jadi lepas tu campur dengan air. Kalau kita nampak sekarang ni masih ada gumpalan-gumpalan di dalam periuk tu. Jadi kita nak kacau, tak boleh tinggalkan kan? Kena sentiasa kacau. Kena well lah sikit. Bahaya kita lagi. Macam mana nak tahu air yang kita taruh tu cukup? Mungkin kalau macam ni saya rasa macam tak cukup air je. Kita akan tambah santan lagi. Dan jadi kita terus kacau dan kacau sehinggalah gumpalan-gumpalan tu hilang supaya dia menjadi smooth ataupun licin ataupun lancar. Kemudian nampak sampai mendidih. Sampai dia kena tunggu sampai mendidih. Sampai mendidih baru tambah santan. Dia memang sinis. Faris okey?
Faris okey? Okey. Macam mana ayam goreng tu? Kita kena kacau-kacau macam inilah supaya dia tidak hangus eh. Oh. Ini boleh pakai. Selain daripada sebut ni, mungkin ada penonton kat rumah tu dia cakap yang susah sangatlah nak buat sebut tu. Ada tak cara lain yang senang sikit macam nak goreng ayam yang sesuai untuk gulai ni? Untuk gulai ni boleh dapatkan rempah apa kari dekat kedai runcit lah. Dengan tu semua sekali. Dapatkan rempah kari di kedai runcit, pakai jelah rempah kari tu. Kalau malas sangat nak buat. Okay. Kalau kita rempah originally daripada Kelantan lah kita. Incoming kita. Kiranya semua rempah yang digunakan oleh warung cikgu memang daripada Kelantan. Daripada Kelantan. Kita import. Memang sangat unik guys. Okey, saya masukkan santan ya. Sekarang kita akan masukkan santan. Jap. Ni masih ada gumpal-gumpalan ni. Ni apa ni? Itu apa tu? Kulit kayu manis. Asam keping. Asam keping. Saya masukkan susu . Jadi kita tambah lagi satu bahan-bahan iaitu asam keping. Asam keping memang dah ada ready lah dalam apa tu? Dalam apa tu? Dalam rempah yang ditumis lah. Asam keping kita. Jadi kalau dekat Kelantan memang ada banyak nasi manggi-manggi. Kalau saya drive dekat Kelantan, memang ada banyak nasi manggi. Nasi manggi hanya di hanya dijual di warung Lembak Kelang saja. Di warung cikgu dan warung kita. Okey, ayam nampaknya ayam goreng pun dah habis siap, tapi kami nak memastikan ayam goreng itu rangup. Dan sekarang ini saya sedang mengacau apakah ini? Gulai ayam. Kita dah masukkan santan dengan rempah-rempah yang tadi yang sebelum ini ditumis, premix oleh Faiz. Kita tunggu. Sekarang ni pula nak kacau berapa lama? Boleh masukkan ayam sekarang? Dah boleh masukkan ayam. Ayam ni actually ayam yang apa? Lepas kita dah tumis kita masukkan ayam. Ayam ni ayam kita panggil kalau di Kelantan kita panggil kopeh lah. Kopeh ni macam isi-isi yang tak dipakai, bukan isi lah, dia macam part-part yang tak dipakai lah. Kopeh. Macam kaki ayam, leher kan. Itu part-part yang kecil-kecil kita masuk untuk bagi kuah tu rasa ada aroma ayam. Sebab biasa lah kau. Sebab biasa orang dia biasalah yang saya belajar daripada chef-chef lain kan. Diorang masukkan pati ayam. Tapi hari ni kita memang gunakan ayam yang original, betul. Jadi inilah dia kopek. Kalau anda semua boleh lihat sekarang ni, kopek ni dekat sini yang ada ialah kaki-kaki ayam. Di mana kita akan masukkan yang akan menambahkan lagi kuah gulai kita tu supaya dia lebih terayam-ayam gitu. Terayam-ayam pun boleh. Okey, jom kita masukkan. Okey. Macam mana nak masukkan ya? Okey. Chef, kita punya chef Faiz, macam mana ayam goreng? Ayam goreng tadi cakap 5 minit je. Ini dah lebih 5 minit lah. Dah siap lah, kita dah siap orang. Pelik tak? Biasanya Dapur Affair, segmen kita memang lelaki yang akan buat. Cuma nak tanyalah kan, kalau dekat warung cikgu memang semua chef lelaki? Kita ada department-department sendiri. Mana yang gulai, siapa yang masak gulai, siapa yang masak nasi, siapa yang goreng ayam. Sebab ada perempuan, ada lelaki campur. Tapi lelaki yang pandai masak kan? Boleh lah. Okey, itu cakap lelaki yang pandai masak. Lelaki yang pandai masak. Kan. Ini kita tak payah crispy sangat. Kita jangan masak sampai crispy sangat. Ya, okey, sekarang kita boleh makan. Kita nak keluarkan, macam mana nak keluarkan? Okey, keluarkan ayam. Mungkin ada apa-apa lagi tak? Mungkin Faiz nak kongsikan lagi benda yang saya belum tahu tentang nasi manggi ni. Actually nasi manggi ni kita di warung cikgu ada juga jual nasi lemak dan juga nasi ikan tongkol lah. Nasi belau ikan tongkol kalau sedap, kuah kuning kan. Kuah kuning. Cuma sekarang nak tanya, waktu apa yang paling sesuai kita nak makan nasi manggi ni? Sekarang kan hari Ahad. Hari ni kan hari Ahad. Nasi manggi biasa kalau di Kelantan kita makan waktu lunch lah. Waktu makan tengah hari. Okey, dia datang dengan lenggang lenggoknya. Mereka datang dengan lenggang lenggok. Hai. Biasa perempuan memang macam tu lah. Amboi korang. Suka hati korang je masuk dapur aku . Tak, sebab kami bisa tahu semua lelaki je. Kita tengok. Siapa? Maybe you guys nak add sugar and spice. Jangan risau. Walaupun kami bertiga-tiga adalah lelaki, kami gagah perkasa di dapur. Gagah perkasa kan dapur. Tak pernah dengar lagi. Dia nervous. Dia nervous dah. Tak. Kena tanya dulu. Aaron ni membantu ke atau mengacau je? Yes. So, dia kacau je. Sangat membantu. Tengok. Ni, tengok ni. Sekarang ni, Nana. Hari ni, saya nak masak untuk Nana dan juga Mami Megan. Yelah tu.
iaitu gulai kawak. Bukan gulai kawak, gulai ayam. Gulai ayam dengan nasi putih yang sangat sedap. Ni masak ke diorang masak? Saya masak. Tak saya percaya gaul. Lah. Betul, betul kan? Dulu, betul saya kan? Gaul kan? Okey, inilah nak kongsikan sikitlah. Mungkin ada yang terlepas ataupun Nana dan Mami Megan tak tahu. Biasanya kalau kita nak masak, kalau kita nak kuah tu rasa dia menjadi ayam, lebih ke ayaman dia. Ke ayaman. Biasa kita letak pati ayam kan? Tapi hari ini kita menggunakan ayam yang betul. Yang dipanggil dalam slang Kelantan iaitu kopek. 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 Inilah dia kopek. Oh, kaki ayam. Tadi kaki ayam. Tadi juga pat-pat yang tadi Mami Megan pun lah untuk goreng kan. Untuk tak isi lah. Tadi juga buat manis je lah. Dia trimming pak. Tadi juga. I tahu, I rasa I tahu kenapa. Kenapa? Sebab kaki ayam dengan trimming part ni semua dia banyak lemak. Jadi lemak ni, lemak haiwan ni dia menambah rasa dan perisa dalam masakan. Betul, betul, betul tak? Betul, betul, betul. Sebab betul lah kena kita orang masuk nak ajak Aaron. Tapi Nana Al-Halik tak boleh makan. Kenapa? Hari ni boleh. Oh, hari ni kan cheat day. Sunday dalam, cheat day. Sunday is cheat day. Memang every day is cheat day. Betul. Okey, cuma tadi, tadi kan Mami Megan dan juga Nana kan tanya kenapa nasi ini dipanggil nasi manggil. Sebenarnya nasi ini manggil ni nasi memanggil. Memanggil. Nasi ialah yang panggil korang sebab tu korang pun datang. Itulah kuasanya nasi manggil. Okey, sekarang ni kita dah siap goreng ayam. Lepas tu apa kita buat, chef? Chef Faris. Kita nak tunjuk macam mana cara nak buat ni lah. Okey, boleh sambal saya belajar. Nak buat juga. Jom kita buat. Mungkin Chef Faris buat satu, saya buat satu. Boleh? Tak boleh? Sambal belacan. Sambal belacan kita tunjuk bahan-bahan dia lah. Okey, untuk sambal belacan kita, warung cikgu kita pakai belacan, gula, garam, cili merah dan cili hijau, limau kasturi, lepas tu dan cuka. Tapi apa? Cukanya mana? Cukanya cuka. Tapi apa sebenarnya fungsi limau kasturi dalam sambal belacan tu? Adakah ia untuk menstabilkan rasa dia? Ya, betul. Menstabilkan rasa dan rasa dia lagi manis, lagi masam sikit. Masam original daripada fruit kan. Tapi dekat sini saya tak nampak pun ada sambal belacan. Kita akan letak di sini. Kami nak buat sekarang. Okey, jom sekarang kita buat. Betul lah. Menambah kelaparan saya. Sekejap. Yang ayam goreng tu tak campur dalam ni? Tak. Ayam goreng kita chef asing. Kita ambil kuah saja macam tu kan. Sekarang baru saya tahu. Tadi Aaron yang cakap Aaron yang masak, kenapa tak tahu pula yang betul. Yang saya tahu. Ayah harga dah. Rupanya kita makan nasi goreng ayam goreng. Ayam goreng berempah tu dengan kuah gulai ayam. Gulai ayam. Dengan sambal belacan. Jadi complete lah nasi manggil. Inilah dia ya. Mungkin Faris dan juga Faiz ada kata-kata akhir untuk penonton di rumah? Kami masih baru di warung cikgu. So kita harap ramai lagi yang datang untuk support kita. Anak muda berniaga. Nasi ayam cincang macam ni, nasi paket yang harga dia dekat kedai RM5.50 je untuk satu bungkus. Jadi kami dah kongsikan resepi nasi manggil ni. Mungkin penonton di rumah boleh cuba. Kalau mungkin anda rasa berat kaki untuk cuba, bolehlah ke warung cikgu. Tapi sekarang Nana dan Megan tak payah nak pergi warung cikgu. Betul. Boleh je rasa sekarang. Betul. Yes. Boleh. Jom kita makan. Kita cuba dulu. Sekejap sikit. Betul. Ni Mami Megan, Mami Megan dengan Nana. Panggillah pas satu. Ni sudu ya. Mami Megan. Terima kasih. Ready to try? Kita nak kena ke sana ke macam mana ni? Boleh. Kita tarik ke sini. Ush. Okey, sambil-sambil kita makan ke Aaron. Sambil-sambil kita makan. Dia boleh makan. Aku ada diet. Kan, betul. Okey, sekarang ni kita nak makan dulu. Kita akan berehat sekejap. Selepas ini, kita akan berjumpa dengan orang Wu. Siapa tu? Encik Mimpi, Nana. Encik Mimpi. Kenal tak siapa Encik Mimi? Mimi? Kenal tak siapa Encik Mimi? Dia sampai Mimi dah. Termimpi-mimpi. Kenal tak Encik Mimpi? Sebab semalam Nana termimpi dia. Macam siapalah Encik Mimpi ni. Muka dia macam mana lah dia. Sekarang tak senang nak tidur ni. Okey, kita jumpa. Kita jumpa selepas ini, guys. Jomlah makan. Silakan. Okey. What the freaking heck? That was that night. Hey, Snake. We'll be right back.
ku luahkan rasa yang lama ku pendamkan. Sesungguhnya kau yang aku sayang. Ku ingin kau pun turut merasakan. Tak pernah sekali ku ingini semua kan berakhir begini. Sesungguhnya aku sali tak terluah kena sedalam hati. Fuh, tadi dah rasa kesedapan nasi manggis. Sekarang ni kita layan pula lagu yang chill. Kembali dalam Feel Good Show. Masih bersama saya Aaron Al-Fateh. Saya Megan Tan. Dan saya Nala Al-Halik. Dan sekarang ni kita dalam segmen Senang Terhibur. Tadi memang sedap lah. Seperti Aaron kata kat Dapur Affairs ada nasi manggis. Kita bercakap tentang adat pemakanan. Tapi betul, tadi Megan pun tak ada adat. Tak jemput pun you guys makan. Tapi I dah makan. Betul. Dan sekarang dalam segmen Senang Terhibur, kami ada seorang tetamu istimewa yang you guys pun dah tengok dalam video tadi. Betul. Dan daripada tadi saya dah cakap yang muka dia memang sangat misteri. Tak ada siapa pun pernah tengok siapa di sebalik topeng itu. Adakah kita akan tengok muka dia yang sebenar hari ini? Ketahuinya sekarang dalam video show kita jemput Encik Mimpi. Hello. Hai, apa khabar? Wow. Hi, Aaron. Inilah dia Encik Mimpi. Oh, Encik Mimpi tahu nama saya. Yes lah, Aaron. Megan dan Nana. Wow. Thank you, thank you. Kita kena study dulu. Jumpa dia dulu. Thank you. Dan bercakap pasal study-study, Aaron pun dah study tentang you tau. Sebab Aaron ada soalan kan? Betul. Yang saya berdebar ni. Debar? Adakah sudah bersedia? Bersedia. Kena, ini soalan cakap sangat panas. Adalah, tak ada. Soalan dia bunyi Aaron sebegini. Aaron semangat gila. Okey. Sebenarnya dulu, Encik Mimpi ni merupakan seorang blogger. Blogger dan YouTuber. Blogger dan YouTuber. Yes. Sebenarnya sebab itulah pilih nama Encik Mimpi. Betul. Dulu waktu zaman blog kan orang banyak suka nama yang macam pelik-pelik kan? Encik Apple, Encik Apple lah, Encik Manggil dan sebagainya kan waktu tu. Nama pelik-pelik kan? Betul. Yeah. Saya pun terlibatlah dalam kepelikan itu. Tapi sekarang ni, kepelikan itu telah menjadi dari segi suara. Betul. Di mana Encik Mimpi dah jadi penyanyi. Macam mana boleh bertukar daripada blogger ke penyanyi? Okey. Dulu waktu YouTube saya buat YouTube dan blog. Biasanya blog tu saya tulis cerita saya. Saya dulu belajar di overseas, saya belajar di Japan. Waktu tu tak ada kawan sangat kan. Adalah kawan Jepun sikit. Banyak menulis kat dalam internet, lepas tu buat lagu. Lepas tu daripada lagu tu ramai juga followers yang ikut, yang suka. Sampai saya dapat lebih kurang 50,000 followers. Wow. Dan waktu tu syarikat rakaman approach saya untuk jadi penyanyi. Wow. Sebab dia tengok video saya semua kan. Very inspiring. Dan kepada orang di luar sana yang tak tahu macam mana timbulnya topeng ini. Idea topeng tu. Idea topeng ni, Encik Mimpi ada cerita yang sangat menarik kan? Okey. Saya pun macam pening juga kan sebelum saya try cari-cari. You siapa Encik Mimpi ini? Lepas tu kan ada pula macam artikel cakap inilah muka sebenar Encik Mimpi. Semua salah. Semua salah. Wow. Oops. Tak tahu. Jadi idea topeng tu waktu kecil je. Ni jawapan lain sikit. Waktu kecil saya suka tengok NTV7. Fuyo. Kids at NTV7. Sama lah kita. Waktu tu saya bangun pagi awal sebab nak tengok Digimon. Betul. Dragon Ball. Betul. Sailor Moon. Kan? Lepas tu dua-dua ni boleh jadi kawan lah, kami nak sidekick. Doraemon. Doraemon Shinchan dia petang sikit. Yang pagi tu saya suka tengok Sailor Moon. Sailor Moon tu bila dia dalam kesusahan, ada seorang lelaki bertopeng yang datang. Oh wow. Tak sedemas nama dia. Oh. Dia pakai topi, dia pakai topeng, dia pakai apa blazer lah. So saya macam wah, bestnya dapat jadi superhero kan. Tapi sebab kita in real life kita tak boleh nak jadi superhero. Betul. Mana ada orang ada superpower kan. Jadi saya fikir kita jadi superhero dengan cara lagu, lagu. Jadi sebenarnya itulah dia sebab kenapa Encik Mimpi memakai topeng. Tapi kan ada netizen-netizen kat luar sana. Betul. Lah. Netizen ni mulut dia kadang-kadang dia orang cakap Encik Mimpi ni nak meniru artis luar negara. Betul ke tak? Okey, artis luar negara yang tiru saya. Dengar tu. Gitu. Wow. Macam tu pun boleh. Jawapan yang bagus. Saya sebenarnya rasa macam untuk someone pull this kind of character, ada mask, ada topeng semua ni,
seseorang tu memang memerlukan confidence yang tinggi. So, I memang tabik you gila sebab I tak rasa orang lain boleh buat macam ni. Betul juga. Tapi in fact saya banyak berborak dengan artis-artis yang nama besar di dalam industri. Mereka bila jumpa saya dia kata, "Kenapalah aku tak terfikir idea kau pakai topeng sebab aku sekarang keluar pergi makan dengan family pun susah." Yelah, nak makan tak ada privacy. Betul. Sebagainya. Diorang sampai tak boleh nak keluar makan dengan family kena keluar negara. Betul. Nampak tak macam tu? Kan. Kalau saya keluar pergi kedai mamak pakai kain pelikat pun tak ada masalah. Betul? Sebab tak ada orang yang tahu orang pun muka sebenar you. So, jadi kepada sesiapa yang baru saja bersama kami dalam Feel Good Show, kita bersama Encik Mimpi. Hai. Dan kalau kat Google tu yang tengok rupa sebenar Encik Mimpi, semuanya tipu. Salah. Semuanya salah. Betul. Tak ada orang pun yang pernah tengok muka sebenar Encik Mimpi. Boleh, tapi kalau nak tengok. Ada berita gembira kan? Yeah. Berita gembiranya. Tadi Encik Mimpi ada cakap dengan kita, kalau Instagram dia mencecah 2 juta followers, dia akan buka topeng dia. Betul. Okey, sebenarnya ramai yang salah faham. Sebab biasanya kalau saya keluar, orang akan tanya. Encik Mimpi bila nak buka topeng, Saya sebenarnya agak macam, alamak, macam mana nak ajak asyik tanya benda tu juga kan? So, saya bergurau lah. Saya tampil dengan satu jawapan gurauan, iaitu satu jawapan yang mustahil lah. Iaitu Instagram. Tak selalu ni tak pernah dia mustahil. Tak. Sekarang saya punya follow baru 80K. Untuk sampai 2 million tu rasanya pada tahun 2832 lah waktu tu. Saya pun tak tahu. Mana tahu esok je 2 juta. Kenalah review siapa sebenarnya Encik Mimpi. Okey, sekarang kita nak fokus pula pada lagu Rindu Dijiwa. Saya daripada semalam dah termimpi dah pasal lagu ni. Jadi kita pun tak sabar. Saya pun semalam termimpi sebab saya ingat program ni bahasa Inggeris. So saya macam mana ni, tak boleh tidur. I need to speak English. Buka dictionary semua. Rupanya datang. Okey, bahasa Melayu. So tentang lagu ni, boleh tak ceritakan sikit tentang lagu Rindu Dijiwa? Okey, lagu Rindu Dijiwa ni sebenarnya daripada based on pengalaman sendirilah. Biasanya kebanyakan lagu yang saya buat memang based on apa yang saya lalui. Iaitu kita ada best friend. Best friend tu ada seorang wanita. Best friend bukan girlfriend tau, best friend. Dan biasalah kalau best friend kita cerita macam-macam, memang sangat close. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita ada menyimpan perasaan dengan dia. Dan kita tak tahu dia pun ada tak perasaan tu. So kita tak tahu. Sampailah satu masa dia dah ada orang lain ataupun dia dah dah ada temu orang ni. Sebenarnya dia pun ada perasaan yang sama. Sebab kita tak luahkan. Kita tak connect. Okey, kejap. Kan? Soalan satu cepu mas. Dia dah tahu ke belum you suka kat dia? Tak sure lah. Kalau dia tahu pun mungkin saya dah move on. Tak apa. Dia pun insyaAllah ada live dia sendiri kan. So tak apa. Tapi itulah saya nak bagi tahu kan. Anda semua di luar, bagi tahu. Betul tu. Bagilah tahu ya. Yeah. Jadi itulah dia penjelasan daripada Encik Mimpi tentang lagu dia Rindu Dijiwa. Jadi sekarang ni Encik Mimpi nak luahkan perasaan dia yang terpendam-pendam tu dengan perform untuk kita di Feel Good Show pada hari ini. Jadi kita nak mempersilakan Encik Mimpi. Thank you so much. Terima kasih kerana datang ke Feel Good Show. Kepada penonton. It's an honor to meet you. Yes. High five bro, kita gang. Yeah. Bolehlah jadi kawan. Kalau Encik Mimpi ada sidekick bolehlah. Untuk Aaron, okey? Boleh. Kita jumpa esok pada masa yang sama 8 pagi kepada Encik Mimpi. Terimalah. Yes. Lagu Encik Mimpi Rindu Dijiwa. Kita jumpa lagi esok. Jangan lupa untuk follow media sosial kami, Instagram, Twitter dan juga Facebook @feelgoodshow7. Yes, see you tomorrow. Sukar ku luahkan rasa yang lama ku pendamkan. Sesungguhnya kau yang aku sayang. Ku ingin kau pun turut merasakan.